Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristiawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Nganjuk. Ini dengan adik siapa? Stephen. Ya, Mas Stephen ini mengalami osteoskeletal. Ya, osteoskeletal itu apa? Yaitu ini. Jadi ini, nah, ciri-cirinya nih. Namanya osteoskeletal ini. Jadi ini pengikat jumper kening ya, atau tendonnya di sini. Ini ada tulang tibia sini, ya ini tibia, ini femur. Jadi ini pengikatnya ini yang sakit sekali ini. Ya, padahal ini yang tumpul, ini gini aja sakit. Ya, ini hati-hati, ini nggak boleh dipijet. Ya, ini nggak boleh dipijet. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya banyak faktor. Yang pertama adalah ini latihan pleometrik, ini kebetulan SSB. Jadi pleometrik lantainya keras. Yang kedua sepatu, ya sepatunya baru, ini bisa jadi ini, ya ini namanya osteoskeletal. Nah ini bagaimana caranya? Ya ini diistirahatkan, dikompres es, istirahatkan, kita rilis ototnya karena ini sakit sekali. Ini, tidak apa-apa kan? Ini, ini, wah. Ya kita akan rilis ya untuk kasus ini. Oke, dipakai maskernya biar enggak megap-megap ya. Wah, ini. Nah, ini kembar ini juga sama ini. Ya ini kembar. Ini Stephen, ini siapa? Gerard. Gerard Stephen. Ini bapaknya penggemar bola ini. Iya nih ya, ini Stephen Gerrard ini. Stephen Gerrard. Wah, ini. Iya, penggemar Liverpool ya, Pak? Penggemar Liverpool ya. Sudah dipijit belum? Ini dipijit. Iya. Oh, enggak boleh, Pak ya. Jadi ini nggak boleh dipijet. Ini akan tambah luka. Ya, jadi besok-besok kalau cedera, pokoknya lukanya nggak boleh dipijet. Ya, besok-besok luka nggak boleh dipijet. Ini usia 13 tahun. 13 tahun Pak ya? Nah, 13 tahun udah ini. Udah over ini. Kenapa? Asik ya. Kamu suka nonton video saya toh? Kamu suka menertawakan toh? Bener enggak? Eh? Ayo. Kamu juga lucu ini. Ini lho. Kok menju? Los, yuk jangan ditahan. Los. Oh. Stephen Gerrard. Lanjutnya mana Pak nih? Lo ceret. Oh tadi ya. Selas. Sudah toh, mulai enak toh? Heh? Mulai enak. Sering lihat di YouTube-nya.
Sekarang ya, sekarang nonton YouTube sendiri ya. Ya, biar. Jadi ini Stephen ini mengalami namanya Osgood's Character. Nanti ya, Osgood's Character. Ini kalau dipaksa-paksa bisa lepas, Pak. Ya, jadi hati-hati. Ini istirahat dulu. Ya. Sepatunya model baru apa? Spek. Baru. Ya. Biasanya juga spek. Biasanya ganti-ganti. Nah. Nah, dari Puma tuh ganti spek akhirnya seperti ini. Jadi memang penyebabnya sudah sakit ini. Sebelumnya harus. Ini 43 44. Wah, saya pakai ini gede nih karawan ini, Pak. Jadi diingat-ingat ya. Misalnya hanya untuk 6 tuh. Ya? Oh boleh, Pak. Yang penting jangan untuk menghenti, Pak. Mendadak ya, mengerim-ngerim itu loh. Pokoknya ya langsung lari balik siksa ke sana salter itu, Pak. Hati-hati. Siksa kita hati-hati. Karena ini bisa lepas nanti, Pak. Ini butuh istirahat. Di es, Pak. Di es, di es. Ini sudah enggak sakit, Pak. Sakit nih? Ini sudah enggak, Pak. Halo? Nah, dong senyum, Pak. Halo? Ini sudah beda. Kaget aja kan? Enggak sakit kan? Sakit enggak? Tapi enggak seperti tadi toh? Sakitnya tuh ini. Oh. Wes Gus. Wes. Iki wes iki. Oh, wes gak bengok-bengokan. Wes jinak. Wes ya gak tret-tret wes jinak. Hah? Guyu. Bener toh? Oke, yuk kita tengkurap yuk. Ini sakit ini. Sakit ya? Enggak ya. Pernah saya bawa buku di selama itu. Oh, mana tuh, Pak? Ya, maksudnya tapi langsung dipegang. Oh, salah. Jadi kan yang kenal itu buku di selama. Jadi ternyata setelah saya itu biasanya harus naik dan berdiri kan. Iya. Dulu kan coach Budi Arja toh? Ototnya bagus. Ayo tangan kakinya gini, buka. Ah ya, ya seperti ini. Ada. Ya kakinya gini, Chan. Ah. Lama-lama hilang nanti.
Itu kayaknya lebih parah, Pak. Gimana? Yang lebih parah itu. Itu juga naik, Pak. Punggungnya kena juga. Di chest ya? Chest. Iya, ini punggungnya kena, Pak. Nanti cek aja. Ojo pola-pola air, dadanya nempel. Dadanya tempelkan. Nah. Sakit. Oh, sakit. Kaget toh? Kaget kan? Iya. Yang sakit tuh ini, sakit ini. Yo, rek. Ini sudah beda nih. Beda kan? Eh? Iya. Iya. Yang sakit tuh ini. Oh. Eh? Ketika enggak gitu. Sakit. Bro. Satu. Sakit enggak nih? Eh? Udah heda? Tiga. Udah beda, Pak. Empat. Ini yang tadi ini. Nih? Ah, ya, sama nih. Bisa mulai, Pak. Sakit enggak? Lalu ini naik ya, coba. Wah, bismillah kong. Berat sekali, Mas. Ini sakit sekali, Mas, kan? Iya, aduh. Ini? Sakit juga. Tunggu, sarung tangan. Enggak. Hmm? Bukan. Halo. Wes ai. Ai. Halo. Ai. Sudah ai. Oke, siap ya. Kita akan reposisi. Nah, ya. Mundur lagi. Pak, ini kakinya putaran jalan sih, Pak. Nih. Hah? Nah. Gak sama, toh? Kelihatan, toh? Iya. Nah, ini gak sama, Pak, ini. Iya, ah, ini. Sekali lihat, sekali. Ini loh, Pak. Iya. Ini kan beda. Angkat kakinya. Eh, lemas. Jangan ditahan. Wah, kerutuk. Ini, Pak. Sudah sama ya? Iya. Oh. Ini masalah, Pak. Mundur. Hop. Eh, berbadan. Ayo apa ya? Apa cerita? Ini yang ini. Semua jadi biasa. Beda. Coba cek jalan. Cek jalan. Enteng. Hah? Enteng. Jadi gerakan apa yang sakit? Saya coba. Sakit? Iya. Sudah agak sakit? Tadi awalnya itu sakit?
ini harus istirahat. Iya. Selagi itu enggak sakit, Pak. Pokoknya hindari yang gini gerakan, set berhenti. Set. Karena ini belum 100%, Pak. Jadi kita menata, nanti bukan istirahatnya bed rest bukan, Pak ya. Latihan-latihan penguatan. Ya, squat itu, Pak, di tempat ya itu. Enggak boleh itu. Squat aja yang statis, yang statis. Jangan ini bukan. Jadi yang tahan 1 2 itu. Udah. Hanya kelanjutannya hanya kompres itu ya. Iya, kompres, Pak. Bagus lagi ini anget dingin anget dingin. Dingin anget dingin anget. Ya, di mix. Paginya dingin siangnya anget. Oh enggak, jadi ini dingin dulu, ya. Terus anget. Bagus lagi normal, dingin, anget. Karena ini bukan luka baru. Ya udah, biar cepet. Mungkin, ya. Mungkin itu yang perlu sampaikan. Ini contoh kasus namanya Osgood Scalactor. Jadi ini tali jumper keningnya yang luka. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.